Ada lagi ke di tahun 2024 ni pakai kereta macam saya, manual dan tahun 90-an punya kereta? Kalau ada, bermakna kita geng, kita masih lagi menghargai teknologi tahun 90-an di tahun 2024. Generasi yang lahir di tahun 90-an dan tahun 2000 dan ke atas mesti susah nak bawa kereta macam ni kan? Dengan tombol aircon yang kena pusing, kena tolak lagi. Ini pun dah tercabut. Dengan dashboard ni yang bergegar. Meter ni kalau nak hidupkan dia kena ketuk sedikit baru dia hidup. Itulah antara keistimewaan kereta lama. Nak maintain kereta lama ni tak susah. Servisnya murah, tukar minyak hitam, filter semua baru 100 lebih. Tetapi kalau dibuat perangai, contohnya gearbox bermasalah, kosnya RM1,000 tau. Jadi macam mana? Kereta lama atau kereta baru? Bergantung kepada hati dan duit. Kalau kita minat nak jaga kereta lama tapi tak cukup modal, jangan. Biar pakai kereta Azia, bayar bulan-bulan RM500 tetapi tak sakit kepala. Kalau nak pakai kereta lama ini, kena ada backup di belakang, duit simpanan yang akan habis tak lama lagi kalau korang terus pakai kereta lama.